Seorang pria asal Kelurahan Petamanan, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan tewas usai tersengat listrik saat berada di atap rumah temannya. Ibtu Merdania Pravita Santi, Kasih Humas Polres Pasuruan Kota membeberkan, RH, 37, warga Kelurahan Petamanan saat itu hendak bertamu ke rumah temannya yang berada di Jalan MT, Haryono, Kelurahan Bandaran Rejo, Kecamatan Panggung Rejo sekitar pukul 1 WIB pada Senin dini hari. Datang ke rumah saksi dengan alasan mampir setelah main. Kata Vita saat dikonfirmasi wartabromo.com, Senin, 20 Maret 2023. Setelah itu, korban diketahui izin ke temannya untuk melihat pemandangan dari atas rumahnya yang berada di lantai 2 tersebut. Alhasil, sekitar pukul 1.30 WIB, tiba-tiba terjadi lampu rumah padam. Saat kejadian itu, terdapat suara minta tolong dari atap rumah saksi, kemudian saksi bergegas mematikan aliran listrik rumah. Setelah itu, saksi mengecek ke depan rumah bahwa telah terdapat korban yang tergeletak di atas genteng rumahnya, lanjut Vita. Korban diketahui meninggal dunia lantaran tersengat listrik tegangan tinggi yang ada di rumah tersebut. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Soedarsono Kota Pasuruan. Pihak keluarga membuat surat pernyataan menolak dilakukan visum mayat. Selanjutnya jenazah diserahkan pihak rumah sakit kepada keluarga, tuturnya.